agak seperti lah guys tampilan dari jersey Persija away Piala Gubernur Jatim musim 2020. Seperti ini tampilannya, warna hitam dengan kombinasi list berwarna kuning emas. Seperti itu tampilannya. Dan seperti ini untuk tampilan kerahnya, menggunakan kerah model polo shirt dengan dua benik. Seperti itu. Dan logo klubnya menggunakan bahan polyflex printing. Seperti ini detailnya. Dan untuk aparel Persija ini, bintang 1 ini menggunakan polyflex berwarna kuning. Dan di bagian lengannya terdapat list berwarna kuning ini menggunakan transfer printing. Dan di bagian lengan sebelah kanan terdapat tulisan Champions Everywhere. Ini menggunakan polyflex. Seperti ini detailnya. Dan seperti ini untuk tampilan autentik jersinya, menggunakan polyflex printing di bagian bawah kiri jersey. Seperti ini detailnya. Dan di bagian kerah terdapat tulisan Persija size XL, ini menggunakan polyflex berwarna putih. Seperti ini detailnya. Dan seperti ini untuk detail bahan polyesternya dengan serat kain segi 4. Seperti ini ya untuk tampilan jersinya, terdapat motif bulat-bulat ini menggunakan transfer printing. Dan seperti ini untuk tampilan belakang jersinya, terdapat gradasi motif kotak-kotak seperti itu menggunakan transfer printing. Dan seperti ini untuk tampilan list berwarna kuningnya di bagian depan jersey menggunakan transfer printing. Ya itulah guys sedikit review tentang jersey Persija away Piala Gubernur Jatim musim 2020. Jangan lupa untuk di like dan subscribe channel ini, semoga bermanfaat menjadi referensi bagi kalian sebelum membeli jersinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.